Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Sinjihan. Nah, jadi di video kali ini aku bakal merekomendasikan sabun yang dia itu bisa mencerahkan kulit. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like untuk aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Sinjihan_. So, kita langsung aja ke videonya. Nah, jadi di sini aku merekomendasikan itu ada 3 sabun. Jadi sabun ini kalian bisa cari di Indomaret atau Alfamart terdekat. Jadi kan di sini ada 3 sabun ya. Kalian bisa pilih salah satu. Jadi kalian bisa gunain salah satu aja. Jangan kalian gunain tiga-tiganya karena satu aja itu udah cukup gitu loh. Jadi kalian pilih salah satu dari ketiga produk yang aku rekomendasikan. Terus di sini buat kalian yang pengen putihnya itu cepat atau cerahnya itu cepat, kalian pas mandi itu kalian gunain kayak biasanya. Terus habis itu pas kalian udah olesin sabun itu di badan kalian, kalian bisa tunggu sampai dia tuh meresap kira-kira 3 menitan gitu. Jadi kalian tunggu sampai dia tuh ngeresep ya. Terus habis itu baru kalian bilas. Nah, jadi dulu itu cara aku mencerahkan kulit itu kayak gitu dan itu worth it banget. Dan kalian bisa pas kalian gunain mandi itu kalian bisa tunggu sampai dia itu ngeresep kira-kira 3 menitan. Terus di sini aku bakal langsung aja ngasih tahu untuk sabun yang pertama. Jadi untuk sabun yang pertama, di sini aku ada sabun Gift. Terus aku biasanya itu gunain yang bengkoang yang kayak gini. Sabunnya kayak gini. Terus untuk harganya sendiri aku tulis di samping sini ya, karena aku sendiri juga lupa pas aku ambil itu aku nggak tahu harganya itu berapa. Terus di sini aku seneng banget dia itu yang bengkoang, dan di sini dia itu ada keterangan-keterangannya juga. Jadi sabun Gift ini bisa kalian gunain 2 kali sehari. Terus di sini ada tulisannya juga kalian diemin 3 menit. Jadi 2 kali sehari 3 menit gitu, itu maksudnya kalian bisa diemin selama 3 menit gitu ya. Terus di sini ada keterangannya juga untuk membantu membuat kulit tampak lebih cerah alami dalam satu langkah mudah. Gunakan sabun ini ke seluruh tubuh, diamkan selama 3 menit sebelum dibilas. Lakukan 2 kali sehari. Jadi di sini ada, jadi kayak gini. Ini tadi cuma tulisannya 3 menit, terus habis itu di bawahnya sendiri ada tulisannya diamkan selama 3 menit. Terus di bawahnya sendiri itu ada tulisannya ekstrak bengkoang dan yogurt. Diperkaya ekstrak bengkoang dan yogurt secara alami membantu membuat kulitmu tampak lebih cerah berpadu dengan keharuman parfum mewah yang memberikan sensasi wangi tahan lama. Terus bawahnya sendiri ada tulisannya VitaWeight Complex. VitaWeight Complex membantu membuat kulit kusam tampak lebih cerah berseri. Jadi ini tuh bener-bener bagus banget. Ini yang kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ini bener-bener dia tuh bisa mencerahkan gitu loh. Dan ini tuh harganya juga terjangkau banget, nggak sampai 10 ribuan. Nah, kayak gitu. Terus habis itu di sini aku bakal langsung lanjut aja ke sabun yang kedua. Jadi untuk sabun yang kedua di sini aku gunain Shinsui yang kayak gini. Nah, jadi ini Shinsui-nya. Terus habis itu aku bakal bacain juga untuk keterangan-keterangannya. Nah, keterangannya mana nih? Jadi untuk keterangannya sendiri dia itu tuh ada tulisannya membantu mencerahkan dan melembabkan kulit dan menjadikan kulit tampak lebih bening dan kenyal. Terus di sini untuk cara pakainya sendiri, usap sabun Shinsui ke seluruh tubuh dan nikmati wanginya yang lembut. Diamkan minimal 3 menit untuk hasil optimal dan bilas hingga bersih. Jadi kalau kalian pengen putihnya itu cepat atau cerahnya itu cepat, kalian bisa gunain sesuai yang ada cara pakainya di sini ya. Jadi kalian diemin selama 3 menit biar dia tuh bisa meresap dulu. Nah, jadi untuk Shinsui ini sendiri harganya aku tulis di sini. Terus aku juga nggak tahu harganya pas aku ambil tuh aku pas aku beli tuh aku juga langsung ambil gitu loh. Terus untuk Shinsui ini sendiri dia tuh juga nggak kalah bagus. Terus di sini aku bakal langsung lanjut aja ke sabun yang ketiga, dan ini sabun yang terakhir ya. Jadi aku gunain Purbasari yang sabun zaitun yang kayak gini. Ini bener-bener bagus banget untuk sabunnya. Terus aku juga bakal bacain untuk keterangannya. Jadi dia itu mengandung ekstra alami bengkoang yang membantu mencerahkan kulit, serta minyak zaitun untuk melembabkan kulit kering. Jadi ini tuh bisa mencerahkan dan melembabkan kulit sekaligus. Jadi ini cocok banget buat kalian yang kulitnya itu kering.
busa lembut dan berlimpah, membersihkan serta melindungi kulit agar tetap lembut, bersih dan sehat. Terus di sini untuk cara pakainya sendiri, usap busa lembutnya ke seluruh tubuh dan diamkan selama 2 menit sebelum dibilas. Untuk hasil optimal, gunakan 2 kali sehari secara teratur. Jadi untuk sabun Purbasari ini sendiri, dia merekomendasikannya selama 2 menit ya. Jadi untuk kedua sabun tadi itu 3 menit dan untuk yang sabun Purbasari ini sendiri dia 2 menit. Dan untuk harganya sendiri aku taruh di sini. Terus ini juga nggak kalah bagus dari kedua sabun-sabun itu. Nah, jadi buat kalian yang pengen cerahnya itu cepat, kalian bisa diemin selama 3 menit, habis itu baru kalian bilas. Jadi sesuai yang direkomendasikan ya. Terus aku dulu itu juga kayak gini. Jadi aku gunain cara ini juga untuk mencerahkan kulit aku, karena dulu itu aku bener-bener hitam banget. Nah, buat kalian yang subscribe aku udah lama, pasti kalian udah tau lah ya kalau aku tuh dulu emang bener-bener hitam banget. Karena aku itu kalau siang-siang itu biasanya naik pohon atau enggak sepedaan gitu sampai jauh-jauh gitu, dan pakai baju pendek. Pokoknya aku tuh dulu hitam banget kalau kalian tahu, dan bener-bener hitamnya tuh hitam banget sampai dibully, bener-bener yang hitamnya tuh hitam yang susah putih gitu loh. Jadi emang bener-bener aku itu emang kulitannya hitam dari kecil, dan aku tipe orang yang susah putih juga pas dulu. Terus aku gunain produk-produk ini dan aku maskeran, aku luluran secara rutin, dan akhirnya dia bisa lebih cerahan lagi. Jadi itu adalah tips-tips aku untuk mencerahkan kulit aku. Nah, seperti itu aja videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum.